الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا في الله في دارنا آمين. ولا ينوب بعد هذه ولا ينوب بعد هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. Dan tidak dapat menggantikan oleh sebagian ini jika didapati pada lafaz itu akan mafhul bih yang kadang datang. La yanubu lanya huruf nafi yanubu fi'il mudhari. Ya, ba'du fa'il yanubu ba'du mudhaf hazim la ilai. In ujid in harfu syart in ujid fi'il mudhari majrur. Fi lafzi jar majrur maf'ulun maf'ul naibul fa'il ujid. Bihi jar majrur. Wa qad yarid qadnya ya harfu taqlidin yarid fi'il mudhari'un. Ya. Fa'ilnya domirun mustatirun fi jawazan. Ya. Takdirnya kembali ke niabah. Ya. Mazhabul Misriina, Mazhabul Basriina, Mazhab ulama Basra ilal akhwasa kecuali akhwas annahu bahwasannya. Idza ujida apabila didapati ba'dal fi'lil mabni setelah fi'il yang mabni lima lam yusamma fa'ilu bagi sesuatu yang tidak disebut akan fa'ilnya didapati apa? Didapati maf'ulun bihi maf'ul bih. Didapati apalagi wa masdarun masdar. Zarfun didapati zarf, wajarun majrun didapati jar majrur. Ta'ayyana maka wajib iqamatul maf'uli bihi muqamul fa'ili. Mendirik, wajib mendirikan maf'ul bi di tempat fa'il. Fatakul maka engkau katakan duriba zaidun dorban sadidan yaumal jumati amam wa amini bidarihi. Telah dipukul Zaidun akan Zaid dorban sadidan. Ini dia dorban sadidan. Ya. Dengan pukulan yang sangat keras pada hari Jumat di depan Amir di rumahnya sendiri. Jadi Zaid dipukul di rumahnya sendiri pada hari Jumat dengan pukulan yang keras. Masdarnya dorban maf'ul mutlak duriba. Ya. Jadi kalau seperti ini ya. Mazhab Basra kecuali Akhwas jika didapati setelah fi'il mabni limajhul ya, ada maf'ul bi, ada masdar terzarab terjar majrur, maka nyata ya mesti mendirikan maf'ul bi. Jadi mesti pakai redaksinya itu mesti pakai ya mabni lil majhul. Kalau kita pengen nulis, kalau kita membaca mah ya tinggal baca doang. Ya kalau kita baca mah tinggal baca doang. Ini kalau kita menyusun. Kalau kita menyusun suatu kitab begini. Ya. Ya. Jika didapati setelah fi'il mabni lil majhul ada maf'ul bi, ada masdar, ada zorob, ajar majrur, maka wajib tuh mendirikan ya maf'ul
di tempat fa'il. Maka kau katakan duriba Zaidun darban, wajib ditaruhin Zaidun, ya, wajib pakainya duriba Zaidun, ya, wajib dimajhulkan fa'ilnya. Wala yajuzu, dan tidak boleh iqamatu ghairi, mendirikan yang lainnya, muka mau di tempatnya, ma wujud serta adanya, wa ma warada min zalika syazun au muawalun, dan apa yang datang dari demikian itu syaz atau ditakwil, jarang, atau kalau ada juga itu ditakwil. Wa mazhab al-Kufi, na mazhab Kufa, tadi mazhab Basrah, anahu yajuzu, bahwasanya boleh iqamatu ghairi, mendirikan yang selainnya. Wa huwa mawjudun, dan itu ada taqadama atau ta'akhir, dahulu atau belakangan. Fataqulu, maka engkau katakan duriba Zaidun syadidun Zaidan, telah dipukul, ya, dengan pukulan yang keras akan Zaid. Wa duriba, ya, Zaidan darbun syadidun, dipukul Zaid dengan pukulan yang keras. Ini kalau menurut mazhab Kufa, boleh mendirikan yang lainnya. Ya. Wa kadzalika fil baqi, dan seperti demikian itu pada yang sisanya, setinggalnya. Wastadalu, dan mereka berdalil nizalika, demikian itu biqirati Abi Ja'far, dengan bacaan Abi Ja'far, li yujza qauman. Nah, ini ya, qauman bima kanu yaksibun, supaya dibalas kaum itu dengan apa yang mereka usahakan. Wa qaulu syairi, perkataan syair, wa qauli syairi, dan perkataan syair, lam yu'na bil alya'i illa saydan wala syafa zal ghayyi illa zuhudan. Lam yu'na bil alya'i, tidak dituju bil aliyai, dengan sifat yang tinggi yang mulia, ya, illa sayyidan, kecuali orang yang mulia, ya, tidak dituju, ya, sifat yang tinggi, sifat yang mulia, kecuali orang yang mulia. Jadi kalau kita menuju, mengejar, mencari, meraih sifat yang mulia, tanda kita orang mulia. Tapi kalau kita malah menjauhkan sifat mulia, kita malah mendekati sifat yang buruk, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang dilarang, tanda kita bukan mulia. Jadi gampang aja ngenalin diri kita, berarti saya bukan orang mulia, saya masih demen maksiat. Kita jangan pikirin orang deh, kita sendiri. Wala syafa zal ghayyi illa zu hudan, dan tidak ada, ya, dapat menyembuhkan, ya, orang yang kelewat batas, illa zu hudan, kecuali, ya, orang, kecuali orang yang mendapat hidayah. Artinya apa? Orang yang sudah kelewat batas, sulit kita bilangin. Walaupun mulut kita habis sampai berburu, sampai memuru mulut kita. Ya, sekalipun mulut kita sampai memuru, kalau Allah belum kasih hidayah, tuh orang enggak bakal berubah. Tetap bengkok aja. Siapapun yang bilangin. Nah, janganlah kita seperti ini. Gunakanlah akal sehat kita. Gunakan akal sehat kita. Kalau ini enggak bagus, jauhin. Kalau ini jelek, jauhin. Kalau yang bagus, kejar. Wa mazhabul akhwas, mazhab akhwas, annahu, bahwasannya iza taqadama ghairul maf'uli bihi 'alaihi jazaa'u iqamatu kulli wahidin minhumah.
Apabila terdahulu oleh yang bukan maf'ul bi atasnya, maka boleh menegakkan tiap-tiap satu dari keduanya. Fatakul, maka engkau katakan, duriba fi dari Zaidun, dipukul di rumah akan Zaid. Wa duriba fi dari Zaidan, dipukul di rumah Zaid. Wa in lam yataqaddam, dan jika tidak mendahului taqaddam ta'ayyana, maka nyatalah iqamatul maf'ul bihi, mendirikan maf'ul bihi. Nah, seumpama duriba Zaidun fi dari, telah dipukul Zaid di rumahnya. Fala yajuz, maka enggak boleh duriba Zaidan fi dari. Enggak boleh begini lafaznya, duriba Zaidan fi dari. Yang boleh duriba Zaidun fi dari. Jadi Zaidun jadi naibul fa'il duriba. Wallahu a'lam bishawab.